Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Tombol Channel, itu mengulas tentang otomotif di Indonesia ini. Di sini saya akan mengeser cara membuka jok Supra 125cc, yaitu dengan cara mudah dan tercepat ya guys ya. Caranya yaitu langsung saja ya ke tutorialnya. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu sebuah kunci. Ini kuncinya guys ya. Sebuah kunci. Nah, di sini saya akan memperagakannya langsung. Yang pertama bila kita ingin membuka jok Supra 125cc, yang pertama kita masukkan dulu kunci, terus kita putar ke kanan searah jarum jam sampai bunyi klak. Oke, ini untuk bunyi klak. Setelah itu udah terbuka, kita langsung buka. Ini. Oke, mudah kan cara membukanya. Tahap selanjutnya, Mas Tombol akan memberikan tutorial cara pemasangannya. Cara pemasangannya itu kita tinggal tutup joknya lagi, oke, sampai bunyi klak, klak. Nah, setelah itu kita ambil kuncinya lagi. Mudah kan guys cara membuka jok Supra 125cc. Bila semua penonton suka dengan video ini, like dan subscribe ke semua teman. Jangan lupa ikuti terus channel Tombol Popeye. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.